Kabupatennya Nupan tuh ini kan? Kabupatennya. Apa-apa tindakan kita kan, kinerja kita ini tahun 2022 kedepannya untuk kader, semua kader di semua kecamatan dan desa kan, untuk Partai Gelora kedepannya kan? Ya kita pastinya kita akan kerja-kerja ke bawah untuk mencapai target 2 kursi satu dapil itu. Siap. Karena sosialisasi ke masyarakat, menyampaikan bahwa Partai Gelora ini adalah partai yang baru. Siap. Tetapi akan menjadi partai yang besar. Enggak. Dan akan dijadikan Indonesia ini menjadi negara terbesar kelima dunia. Target semua dapil mendapatkan 2 kursi. Siap kan? Semua dapil dari 5 dapil ini kami target 2 kursi satu dapil. Karena Gelora di pusat ini punya konsep bahwa akan menjadi 5 besar dunia. Ikan. Maka kami selaku ketua Kabupaten Jeneponto juga Gelora pasti menarget juga bahwa Jeneponto harus juga berada di the best.